promo potongan tarif tiket kereta api untuk semua kereta tujuan Kabupaten Jember telah diberlakukan mulai Selasa 30 Juli 2024 kemarin. Sejumlah perjalanan kereta api yang mendapatkan potongan tarif hingga 10% dari harga asli, antara lain kereta api Blambangan Ekspres, kereta api Ranggajati, kereta api Logawa, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Pandalungan. Promo ini berlaku untuk keberangkatan kereta menjelang gelaran karnaval bertaraf internasional Jember Fashion Carnaval, yakni mulai 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024, serta pasca gelaran GFC 5 sampai dengan 7 Agustus 2024 dan tiketnya pun sudah bisa dipesan sejak 22 Juli lalu sampai dengan 4 Agustus mendatang. Cahyo Widiantoro, manajer hukum dan humas PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember mengatakan, promo potongan tarif tiket kereta merupakan bentuk dukungan pihaknya dalam menyambut GFC 2024. Ia berharap adanya potongan harga tiket dapat meningkatkan animo ajang karnaval bertaraf internasional tahunan tersebut. Dalam rangka mendukung gelaran Jember Fashion Carnaval atau JFC, PT KAI Daop 9 Jember hadirkan promo diskon tarif tiket hingga 10% untuk kereta api kelas komersial dari dan menuju Jember. Adapun kereta api yang mendapatkan diskon tarif tiket sebesar 10% antara lain KA Blambangan Ekspres, KA Ranggajati, KA Logawa, KA Wijaya Kusuma, serta KA Pandalungan. Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 30 dan 31 Juli, serta untuk tanggal 1, 5, 6, dan 7 Agustus 2024. Sedangkan untuk pembelian tiket sudah dimulai sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024. Hadirnya diskon tarif tiket kereta api ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Jember dengan menggunakan kereta api, serta ikut menyemarakkan gelaran JFC yang merupakan salah satu event pariwisata internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Sementara Sylvia, salah seorang calon penumpang kereta api, mengapresiasi langkah PT KAI dalam mendukung kunjungan wisata ke Kabupaten Jember. Ya, lebih memudahkan ya Mas ya. Mungkin bisa meningkatkan pariwisata. Terus untuk tiketnya ini gimana? Tiket promonya ini gimana menurut Ibu? Ya, menguntungkan Mas. Bagus ya Bu ya? Iya, bagus. Selain memberi potongan harga tiket, PT KAI juga berencana menghadirkan booth di area Jember Fashion Carnaval untuk membantu memberi informasi seputar kereta api kepada para calon pelanggan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan.